kenapa di sini dingin banget jadi cok? Terlalu dingin. Anjing dingin banget cok. Nama lu siapa ngomong-ngomong bang? Nama gua Ferdi. Ferdi. Karena gacanya apa sekali. Aku bakal, aku bakal betul. Gak penjayaan aku bakal. Ngapain anjing? Ngapain? Dipijak wes kalian kau. Dipijak wes kalian. Nih gak lupa ke? Ah lupa. Ayo bertanya. Kau aja biar aku dapat tanya. Lama lupa itu. Di follow ya YouTube channelnya Ayang Choi. Oke. Okay. Terima kasih juga. Pak Ayang atau Pak Choi? Emang Sat Choi nama tu. Pak Ayang. Kembali bersama gua Ayang Choi dan kali ini gua bukan bikin konten reaction atau apapun itu ya. Seperti lu lihat sekarang di sekitar gua kerumunan wibu bawang anjing. Kali ini gua bersama teman gua Jojo ya. Enggak kuat cok ini. Anjing orang gila. Wibu stres anjing banyak. Enggak kelihatan anjir. Anjing rame banget goblok. Jadi ini sebenarnya bukan event Wibu ya guys. Sebenarnya ini adalah event Genshin Impact ya. Genshin Impact itu game ya, bukan. Gak setiap yang ada Jepang-Jepang anime dikit lu bilang Wibu anjing, stigma masyarakat. Tapi banyak Wibu sih disini anjing. Gimana ya nyebutnya? Event Wibu juga nih bangsa. Yang main game Wibu semua anjing. Seperti yang lu lihat di belakang sini, lu lihat tuh. Anjing ada yang Raiden sih. Ada Archen bertebaran anjing. Ada Archen bertebaran di sini bangsat. Jadi di konten kali ini gua bakal ngetes salah satu player Genshin yang ada di sini atau para cosplayernya. Seberapa Genshin mereka itu sih? Gua bakal memberikan mereka pertanyaan mengenai trivia lore question tentang Genshin Impact. Karena gua ini penikmat sejati cerita dan lore Genshin Impact. Anjay, si paling lore. Si paling dari para lore. Si goblok. Ya adalah langsung ya kita cari target kita ya. Nanti mereka kalau bisa jawab bener semua gue kasih hadiah. Udah gue siapin nih. Banyak banget gue bawa anjing. Let's go. Oh itu ada Tom Shelby anjing. Di sini sih. Di sini dingin banget jadi cok. Terlalu dingin. Anjing dingin banget cok. Bang, lu cosplay Peaky Blinders ya? Iya bener. Anjay, pantas aja dingin banget sini. Kita mending tanya OTD aja ya sama dia ya. Lu main Genshin gak ngomong-ngomong? Enggak. Enggak main Genshin ya? Oke, jadi bener banget pertanyaan yang tepat. Gua nanya outfitnya aja ya. Nama lu siapa ngomong-ngomong bang? Nama gua Ferdi bang. Ferdi? Iya kan. Oke, siap salam kenal Ferdi ya. Ada yang mau tanya gak sama dia? Kalau bisa kepikiran bang, cosplay sama Selby. Awalnya sih cuman dari internet banget sih. Oh, pernah nonton Peaky Blinders? Pernah. Sampai tamat? Enggak, baru sampai season 3. Oh, sampai season 3. Show me your bloody idiot. Show me your bloody idiot. Gue mau tanya nih, dari topi dulu nih, berapa nih topi ini? Topi ini kagak, udah 20-an kayaknya. 20, oke. Okay. Sekarang dari daleman dulu dah, ke meja. Meja sekolah kah? Bukan, meja sekolah.
hemat budget. Enggak, ini kemeja dasar putih. Oh iya, berapa, Bang? Kalau enggak salah ini sekitar 100-an gitu. Mahal juga ya. Itu dasi berapa tuh? Ini dasi murah, cuma 15 15, siap. Terus ini vest? Vestnya ini dari ngetrip ini. Oh, ngetrip ya, anjay, dapat bagus dulu, Bang. 30 cuman. Anjing, GG. Terus ini jas. Jasnya ini punya ponakan. Oh, punya ponakan. Minjem bentar ya. Terus celana sama. Minjem juga. Le, sepertinya Anda ini menghemat budget dan memanfaatkan keponakan ya. Terus sepatu, Bang, terakhir, Bang. Sepatu. Ini punya Om. Sempat bawa sendiri sih, Bang. Salah. Goblok. Thank you. Gue kira lu main Genshin. Gue nyari cosplayer dulu dah. Siapa namanya, Bang? Ari. Gue di sini nanya tentang Genshin ya, challenge. Jadi konten gue ini tentang seberapa Genshin lo gitu lo. Ini kan event Genshin nih. Dan lu udah cosplay Abibito nih. Gak mungkin dong lu gak tahu tentang Genshin Impact sedikit. Gue mau nanya-nanya boleh kan? Boleh. Nanti kalau lu bisa jawab, gue kasih hadiah. Siap. Apa tuh? Yang pertama, ini mau yang mudah apa yang susah dulu nih? Yang mudah dulu. Oke, yang mudah ya. Ini pasti tahu nih dia ya. Question pertama. Apa gelar Abibito yang diberikan oleh Grandmaster Jin ketika dia singgah di Mondstadt? Gelar Abibito di Mondstadt. Aduh, titelnya. Ini mudah loh. Terlalu susah. Tahu kan? Tidak. Masa gak tahu, Bang? Lupa. Dia kan udah ngalahin Duvalin tuh, ya kan? Nah, terus dia dapat gelar apa tuh? Mereka naik, Bang. Jangan. Goblok. Terlalu banyak tempat di jelajah. Nah, ini kali ini agak olehnya lah banyaknya ke Sumeru. Oh, benar. Kalau gitu gue mau nanya nih. Ini lu kan mau ke Sumeru ya? Baru. Oke, gue mau nanya. Apa nama yang di telinga get yang mirip Nervegear dari Sumeru itu? Get. Enggak tahu. Katanya ada di Sumeru, Bang. Oke, gagal ya. Masuk. Jadi itu namanya adalah Akasha Terminal ya. Yang kayak Nevergear itu. Oke ya, last question nih. Satu lagi nih ya. Kalau lu bisa, gue kasih dah hadiah. Apa nama ulti Baal? Raiden Shogun, nama ultinya. Gak bisa, Bang. Karena gacanya empat sekali. Aku Baal, aku Baal. Dapet jayaan aku, Baal. Ya udah, Bro, kalau gitu. Thank you dari wawancari. Wah, gila, Bro. Sanel, maaf enggak bisa jawab semua ya. Ini tipikal Abibito yang kebanyakan yang harem ini. Tidak menyimpan. Bentar, lu ada sosial media enggak gitu yang bisa dipromosin apa? Sorry, Bro. Apa tuh? IG-nya CLZY. Oke, siap. Anjing, itu dia teman gua, Cuk. Raiden. Oke, ya udah, thank you banget. Yuk, thank you. Bangsat, ada yang cosplay Daily Mission, anjing. Daily Mission apa sih? Logo Daily Mission, anjing. Kok bisa orang kepikiran, bangsat. Anjing, kita sudah berada di dalam zonanya ya, cuy, ya. Yaudah, let's go. Nama mbak tadi siapa, perkenal? Vivin. Ngapain, anjing? Mau ngapain? Meme yang itu. Dipijak wes kalian, Kang. Pijak wes kalian. Jangan ini. Gua menemukan teman gua, Bro. Kajar. Gua ngeliat tadi lu perform. GG. Jadi gue menemukan sepasang kekasih ya. Ada ini Kak Jordi. Pernah gue masukin konten juga kemarin. Ada yang jadi Zugelia. Cosplay Nun Tata cewek SMA Jepang. Wajib lah kalau Nun. Ini merupakan salah satu yang apa ya, sepuh Genshin juga ya. Ya ini Kak Jordi ini ya. Jadi gue di sini bikin konten namanya itu, Bang. Seberapa Genshin lu? Kalau kalian benar, gue kasih hadiah. Siap, Bang? BTW ya, akun Genshin gue yang sekarang itu dikasih dia, anjir. Yang dulu gue jual. Langsung aja ke pertanyaan karena lu sepuh ya. Apa? Gue kasih 3 pertanyaan. Yang pertama langsung agak susah deh kayaknya. Ini kan cewek lu jadi E ya kan? Apa nama ulti Raiden Shogun? Aduh, lu musuh isin kan? Itu pedangnya itu. Itu pedangnya, Om. Nama ultinya, Om. Musuh apa tuh? Lupa. Musuh no? Kakachi kan? Hampir bener banget tuh.
2, 3, 4. Lupa bang, oke gak apa ya. Gue sering pake karakternya. Beliau-beliau ini memang kocak gaming cuy. Isin itu pedang yang dibuat Kazuha dengan pertanyaan yang kedua. Yang kedua ini gue ngasih pertanyaan yang simple atau gimana ya. Why are we still here? Ini aja, sebutkan 4 for wine. 4 for wine? Namanya. Maksudnya for wine yang di monster? Jin. Hah? Jin. Benar, Jin. Jin, Dilak. Bukan. Dilak, bukan. Apa? For wine, bang. Oh, yang ininya, yang nah, kaptennya. Yang kayak Adeptus, tapi versi monster. Yang dibawa Barbatas langsung. Nah, yang jaga monster. Yang biasanya. Udah sepuh, bang. Masa lagi katanya, bang. Enggak, yang gue tahu tuh Jin, kan. Ya, Jin termasuk. Nah, 3 lagi nih. Yang penjaga gua, monster ya? Iya, penjaga monster. Yang di bawah naungan Barbatos gitu. Gua kasih clue deh. Dia itu Weekly Boss. Atom Terror. Benar, The Fallen. Ya sebutin namanya aja enggak apa-apa. Barka. Bukan Barka. Yang Primo Comeback. Satu lagi bang, Weekly Boss juga. Lebar pertama kali. Jangan kasih tau orang. Gak paling itu lah bukan yang itu kan. Masa ada satu lagi. Bukan itu lagi di klipboxnya. Durin. Udah, gagal. Gagal. Jadi dia tuh ada Jin, Vanessa. Oh iya Vanessa lah. Ini Andrius. Andrius. Korea. Debalin. Lupa. Oke. Kalau gitu ya, gua kasih last question nih bang. Ini tentang Sumeru dah. Oke, Sumeru boleh. Apa julukan nama atau titel Archon sebelum Kusanali? Runa Tepa. Runa Tepa. Kalau bahasa Inggris ya? Iya, Runa Tepa. Benar. BG. Aku lupa. Kali ini kita tanya cewek ini ya. Langsung yang pertama ya. Kayak duduk aja deh. Sebutin nama asli salah satu yaksha di Liyue. Nama asli siapa? Yaksha. Yang kayak Xiao jangan. Nama aslinya apa? Lupa. Ayo, pertanyaan. Aja di terapi dapat nyawa. Enggak, kali ini mudah nih. Siapa nama saudara kembar Raiden E? Benar. Simpelnya masa dia gak tahu saudara kembar sendiri guys. Oke, yang terakhir nih. Kayaknya ini yang susah apa yang mudah ya? Yang susah apa yang mudah ya? Sebutin 3 komisi di Inazuma. Shit, pertanyaan gue sesusah itu kan? Sudah. Abu waifu. Oh ya, abu. Ada abu. Ada bling dagger Dota, cok. Gila, cantik banget istri bang. Sama salah satu cosplayer ya. Sebenarnya dia ini temen gue. Siapa namanya kak? Baby. Bukan gue Yipei. Gue Yipei kalau Instagram ya. Itu kan no. Dia langsung menyebutkan nama asli coy. Oke kak, gue Yipei long time no see ya. 2 tahun mungkin gue itu mau lu. 2 tahunan. Jadi di sini gue menanya seberapa gengsin lo itu sebenarnya. Tapi gampang-gampang aja sih buat lu. Langsung 3 pertanyaan, kalau lu benar semua gue kasih hadiah. Gak benar juga tetap gue kasih hadiah sih. Papi. Jadi yang pertama gue nanya, ya. Lisa itu apa sih gelarnya di Monster? Jadi lagi. Kerjaan Lisa. Penis dasi anjir. Bukan, kerjaannya. Dia nganggap apa tuh? Perpus. Benar.
Terus Iri bilang bos. Lisa, terus Lisa dulu sekolah di negara apa sih? Di Semeru. Oh, gila bener. Yang ketiga, apa ya? Sus, bingung gue milih pertanyaan soal susah-susah pertanyaan gue. Nah, gelar Grandmaster aja deh, si Jin. Anjing salah-salah gue kesebut. Itu Grandmaster gelarnya goblok. Semprul. Saat tinggi ini anjing. Barbatos itu siapa sih? Tenti. Anjing bener. Yaudah, karena kakak bener semua, aku kasih kakak hadiah ya. Anjing. Susah. Permen satu. Karena kakak bener semua, aku kasih coklat juga. Sama salah satu Eleven Fatui Hardinger ya, yaitu Tatang. Oke, Mas Tatang, nama lu siapa, by the way? Nama aku Febrian. Febrian, jadi sini gua tuh mau bikin namanya seberapa Genshin lu. Ini kan event Genshin ya, jadi gua mau nanya ke player sama cosplayer gua salah satunya lu tentang about Genshin lore gitu, trivianya lah gitu ya. Kalau pertanyaan ini lu jawab benar, gua kasih hadiah. Oke, Mas Febrian. Oke. Pertanyaan yang gampang deh ini. Tartaglia itu satu Hardinger tingkat berapa? Tingkat ke-11. GG, bener. Nah, kedua, sebutkan panggilannya Tartaglia seluruhnya. Childe. Tartaglia. Nah, satu lagi. Ayo. Ayo, apa tuh satu lagi? A, depannya A tuh. Itu kayaknya yang bahasa Inggrisnya tuh. Depannya A, belakangnya X tuh. Itu waktu dia latihan sama di spiral abis kalau nggak salah. Nah iya, itu. Lupa banget, aduh. Tapi lu udah jawab bener banyak sih, tadi gua kasih tau aja A, J, A, X. Ajax, nah bener bang. Oke, pertanyaan terakhir ya. Sebutkan salah satu nama asli aja dari kelima yaksa Billy Jue. Yang kayak Xiao nih. Xiao. Nama aslinya satu aja. Itu kan ada lima, ada Xiao, ada yang udah meninggal. Satunya satu aja apa? Yang Elektro itu siapa ya? Nah, ya yang di The Charge. Aduh, siapa ya? Oke, jadi gue kasih tau, Xiao itu Alatus, yang di The Chasm, Bos Asius, terus Menogias yang Geo, ada Indarias tuh yang api, Menogias yang lain. Itu lupa banget. Kayaknya kesusahan ya pertanyaan gue ini. Kayaknya gue kasih satu kesempatan lagi dah pertanyaan, karena lu udah bener dua nih, satu lagi nih. Mudah aja nih, sebutkan 4 nama asli tiap Archon di negara yang udah ada. Tiga aja, lu kan sampai suruh nih, tiga aja. Fenty, Zhongli, Raiden, Shogun, nama aslinya. Woi, lu lagi ya. Nonton hentai berapa kali sehari? Barbatos. Oh, benar. Benar. Terus Rex Lapis. Rex Lapis ya bisa juga. Yang satunya lagi coba, Bang. Morax. Benar. Nah, satu lagi yang di Inazuma. Inazuma. Ya Raiden. Raiden apa, Bang? Raiden Shogun. Itu bonekanya, Bang. Bakal. Hampir bener sih, tapi udahlah bener bang yang jelas itu. Nama asli dia tuh kan Raiden A. Nama yang Archonnya tuh Bin Sebuk namanya. Baal itu yang Makoto. Iya bener, Makoto. Nice bang, lu sejauh ini salah satu yang jawab lumayan oke gitu bang. Sip, thank you ya bang Febrian. Gue kasih hadiah dulu nih ya. Bang, lu ada sosmed gak yang bisa dipromosikan gitu? Ada. Apa tuh? Kalau IG namanya Febrian Gilang _21. Oke, siap. Nanti ditunggu aja ya kontennya, gue upload di YouTube gue. Okay, namanya Ayeng Choi. Oke bang. Sip, thank you. Oke cuy, gue sekarang bersama salah satu cosplayer cewek, cosplay Cookie Shinobu. Nah, ini dia yang gue cari, bray. Siapa namanya, Mbak? Owi. Wow.
mungkin Pak Owi. Jadi aku ini bikin konten, ini kan event Genshin Impact ya kan. Nah, jadi gua mau ngetes orang-orang di sini tuh seberapa Genshin mereka gitu. Nanti aku kasih 3 pertanyaan, kalau benar semua aku kasih hadiah. Enggak siap? Aduh. Siap enggak siap sih. Oke. Pertanyaannya yang mudah aja deh. Mbak kan, ini kan Kukishinobu kan ninja ya kan, termasuk. Nah, ninja satu lagi karakter playable di Genshin siapa namanya? Ninja. Ada yang loli, yang pakai claymore. Tahu nggak? Aku juga lupa tapi gue inget. Iya yang megang claymore. Kan, sama aku, kok gue juga lupa anjir. Tapi gue inget. Oke, ganti. Mbak, tahu karakter Geo yang dari Inazuma gak? Geo dari Inazuma. Sebutin dong. Yang elemennya batu. Tadi ada cosplaynya. Wah bener, satu lagi. Yang serigala. Serigala sama... Enggak, namanya siapa yang serigala itu? Depannya G itu. Gojo. Yo Waimo. Coba. Masih gak tau. Gor. Go, aku permuda tuh. Gor apa tuh? Bentar. Kok tiba-tiba gak bilang ya maaf banget. Yes. Maaf banget. Aku tau karakternya tapi lupa nama pak. Kalau nama Archonnya tau gak? Archon Inazuma. Dewanya. Dewa Inazuma. Kalau Yue kan Zhongli di Monster Fenty. Nah, Inazuma siapa tuh? Banyak cosplaynya loh. Yang ungu, yang petir. Dewa sendiri, Pak. Raden Shogun. Bener. Yaudah deh, aku kasih hadiah Mbak. Nama Mbak tadi siapa tadi? Owi, ada sosial media yang mau dipromosikan? Ada Glorious. Oh ya. Nanti aku upload di YouTube aku ya. Aku bukan YouTuber gede juga, iseng-iseng aja bikin sih. Ditunggu aja nanti ya, Mbak. Ini channelnya nanti. Oke. Okay. Hah? Udah gede sih. Enggak juga sih. Nama. Apa? Yuki satu lagi. Follow ya YouTube channel Mas. Ayang Choi. Oke. Okay. Terima kasih juga. Pak Ayang atau Pak Choi? Mas Choi apa? Pak Ayang. Sudah, thank you Mbak Sinar ya. Di Teifat 500 tahun lalu sebelum datang traveler.